Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel D79. Kali ini ada sebuah printer lagi ya masuk ya. Di sini printer Canon E410 ya teman-teman ya. Tuh E410. Oke, sekarang kita nyalakan terlebih dahulu agar tahu permasalahannya ya. Printernya menyala, sudah pasti tidak mati ya teman-teman ya. Namun di sini lampu indikator dan lampu hijau dan oranye berkedip bergantian ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian apabila saya cetak pada layar komputer seperti ini. Oke. Start device and printer, kemudian saya cetak ya teman-teman ya. Saya cari printer E410, ini dia. Pilih printer properties, print test spec ya. Nah, di sini printernya super kode 5B00 ya, teman-teman ya. Seperti kita lihat di sini 5B00 ya. Errornya seperti itu ya. Dan apabila kita buka penutup pada printernya seperti ini, cartridge-nya tidak bergerak ya teman-teman ya, hanya diam saja ya. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana, terus tonton videonya, jangan lupa klik like dan subscribe serta notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru ya dari channel D79. Oke, sekarang langsung saja bagaimana cara memperbaikinya, tonton terus videonya sampai habis ya teman-teman ya, agar teman-teman bisa memperbaikinya sendiri di rumah. Oke, kita matikan printernya dan kita bongkar printernya ya. Printernya sudah mati dan terbongkar ya. Oke, mundur sedikit. Adapun cara membongkarnya, ini kita lepaskan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ya, seperti ini. Kemudian pada belakangnya terdapat dua baut. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita angkat seperti ini dan kita dorong ya teman-teman ya. Oke. Seperti itu, dan kita cabut kabel data dan panelnya ya. Atas dulu ada panel. Oke, sekarang kita angkat seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini, terlihat seperti mesinnya. Nah, yang kita akan lepas itu mesinnya ini ya teman-teman ya. Oke, mesinnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita mengganti IC yang ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita ganti dengan yang ini ya. Saya sudah dapatkannya. Kita ganti ya. Tapi kok di cas enggak itu dia?
baru sebulan, enggak garansi lah. Enggak tahu ya. Garansi enggak cukup. Kalau sebulan sih, kalau aku tengok dari segelnya sih lebih sebulan. Itu kurang. Demo 6, 7, 8, 9. Ini mau oke, okay, sekarang saya ganti dengan yang ini. Lalu sering dipakai kan? Kalau sering dipakai tuh biasanya jarang malah ngedrop seperti ini. Iya. Karena sampai tangan setahun. Ini malah ada berhenti kan? Ya kalau di malah di diemi. Malah. Ah. Ini aku cek stok dulu. Paling lambat 4 hari. Aku tanya dulu stoknya. Enggak kurang enak kayaknya. Cuma itu lah yuk. Itu yang masih dikit juga. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba pasang ya teman-teman ya. Pasang kembali ya. Oke, sudah kita pasang seperti ini. Sekarang kita pasang penutupnya kembali ya. Di sini saya akan melepaskan ini ya, supaya mudah memasangnya. Oke, seperti ini saya lepas ya. Kemudian saya pasang. Rapikan dulu penutup di sini ya. Oke, sekarang kita pasang kabel transmitter. Oke.
pasang dan satu lagi vertical panel. Oke, sudah terpasang semua ya. Sekarang kita nyalakan ya. Oke, lampu indikatornya sudah tidak menyala lagi yang di bagian petir ya. Dan kita sekarang coba untuk cetak. Oke, kita arahkan ke layar komputer ya, teman-teman ya. Oke, di kanan kita properties oleh print to speak ya. Start printing. Oke, printernya sudah melakukan perintah mencetak. Namun di sana perintah cartridge warna yang lepas ya. Jadi apabila cartridge warna yang lepas, kita cukup tekan tombol stop reset sama color ya di sini, seperti ini ya, selama kurang lebih 5 detik ya teman-teman ya. Oke, sudah. Kemudian di sana keluar lagi cartridge warna hitam ya yang lepas, kita tekan yang warna hitamnya selama 5 detik. Oke, di komputer sudah tidak ada lagi perintah ya. Sekarang kita lihat printernya apakah mencetak. Ya teman-teman, printernya sudah mencetak ya. Sekian video tutorial dari saya bagaimana cara mengatasi printer Canon E410 error 5B00 ya teman-teman ya. Cukup diganti dengan IC APROM, kemudian printernya bisa mencetak kembali.
Jangan lupa klik like dan subscribe serta aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari channel Dekan Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.